Assalamualaikum guys. Hari ini Badriah nak buat daging bakar harimau menangis yang tengah viral sekarang. Apa yang kita perlukan? Sekarang ni Badriah sediakan bahan-bahan untuk perap daging. Okey, apa yang kita perlukan? Bahan utama kita adalah daging. Ini adalah kicap. Badriah guna 2 sudu je. 1 sudu serbuk lada hitam. 2 sudu sos black pepper. 2 sudu juga sos tiram dan 2 sudu sos cili, sedikit minyak, ini setengah cawan saja, garam secukup rasa dan gula secukup rasa. Okey, pertama sekali adalah kita sejat dulu air yang ada dekat dalam daging tu. Okey guys, daging sudah kita sejat, dah tak ada air. Kita akan masukkan first adalah kicap. Masukkan dia. 2 sudu kicap. 2 sudu sos black pepper. 2 sudu sos cili. Okay. 2 sudu sos tiram. comot tak apa. Lepas tu 1 sudu black pepper yang ditumbuk. Ini pada tumbuk je. Tu gaul-gaulkan dia. Ini Badriah buat untuk makan 2 orang je, Badriah dengan suami. Cukuplah ni untuk dinner kita orang. Okey, masukkan gula. Sikit. Macam empat je eh. Agak-agaklah, jangan masin sangat, jangan manis sangat sebab dia ada black pepper banyak, so pedas. Okey. Gaul-gaulkan dia. Okey, kita biarkan selama 30 minit sebelum kita letak minyak ni. Okey, dah cukup 30 minit. Kita masukkan minyak. Gaul lagi. Dan untuk ni, kita kena perap dia dalam 2 jam. Okey, sementara tunggu daging harimau menangis ni diperap untuk 2 jam. Sekarang kita nak buat sos cili ala Thai. Okey. Apa yang kita perlukan adalah 1 biji limau nipis, 1 cawan yang saiz ni. 1 cawan air asam jawa, 2 sudu kicap. Actually dia kena sos ikan tapi Badriah tak ada sos ikan, jadi Badriah tukar kepada kicap. 8 biji cili yang ditumbuk. Kalau nak pedas boleh tambah cili sebab Badriah tak boleh pakai pedas. 1 keping gula melaka yang ditumbuk dan segenggam beras. Ni Badriah dah tumbuk. Okey, sebelum tu dia kena ada daun ketumbar tapi Badriah tak ada ketumbar, so Badriah tak bubuh. Sedikit garam. Gula tak payah, garam je. Okey. Mula-mula campurkan air asam jawa. Kicap. Gula melaka. Campurkan semua. Ni gula. Gula pula. Cili. Itu dia. Beras tumbuk. Beras ni kena sangai dulu tau sebelum tumbuk. Okay.
kacau-kacaukan dia pakai sudu. Kacau-kacaukan. Lepas tu masukkan asam limau. Masukkan sedikit garam. Dah siap. Okay guys, sekarang kita nak buat sos black pepper mushroom. Apa yang kita perlukan adalah bahan utamanya mushroom. Mushroom ni Badriah beli dekat Speedmart, grab je yang mana ada. Actually mushroom ni mushroom butang, yang kalau nak lagi cantik mushroom yang bulat tu. Ha. 2 sudu sos black pepper, 3 sudu sos tiram, 1 sudu black pepper yang dah ditumbuk, 2 sudu tepung gandum, 1 cube pati ayam, 2 sudu mentega, 1 sudu kicap, 2 sudu sos perapan daging, tapi tak ada yang botol tu, Badia pakai yang perapan ni je. 2 cawan air, 1 sedikit saja susu full cream, boleh juga guna wiping cream. Okey. Mula-mula adalah kita panaskan kuali azimat. Lepas tu kita masukkan mentega. Masukkan mentega. Bila mentega dah cair, kita masukkan tepung gandum. Masukkan 2 cawan air. 1 2. Gitu. Masukkan sos tiram. Sos black pepper. Kicap. Sulah. Sos perapan daging. Kacaukan dia. Stok ayam masukkan. Mushroom. Kacau lagi. Masukkan wiping cream. Ni susu. Wiping cream pun boleh. Sedikit, agak-agak je dalam secawan kecil tu. Kacau. Okey. Bila dia dah pekat, likat, melekat, kita punya sos black pepper ni, pepper mushroom ni, then dah boleh nak angkat. Yang ni tak payah letak garam, gula ya. Dia dah ada rasa sendiri dah. Okay. Sekarang kita nak bakar daging. Daging dah perap lama. So kita nak bakar dia. Since Badriah tak ada pembakar daging tu, pemanggang tu. So kita guna je kuali azimat. Asal boleh. Nampaknya daging bakar kita dah macam nak siap.
Bolehlah diangkat, dipotong kecil-kecil, diletak dalam pinggan dan sediap untuk dimakan. Daging bakar harimau menangis sudah siap.